IMG konsep disebut-sebut akan menjadi basis dari Qashqai generasi ketiga. IMG konsep memiliki tampang futuristik, dan dilengkapi dengan intelligent mobility IM. Tampang futuristik itu juga didukung dengan fascia depan yang gagah dan grill mewah. Jendelanya tanpa frame, spion yang digantikan oleh kamera, dan pilar C yang terintegrasi dengan pintu belakang. IMG konsep menggunakan pelek 22 inci, tapi pelek ini tampaknya tak akan ada pada versi produksi. Sisi lengkungan roda dilengkapi dengan cladding, yang membuat profil sampingnya berotot. Atapnya menggunakan gaya mengambang kekinian, yang terbuat dari serat karbon. Sementara bagian belakangnya, terlihat spoiler yang lebih besar. Ada juga tailam LED berdesain bumerang. IMG konsep memiliki panjang 4.588 mm, dan lebar 1.940 mm. Sedangkan generasi kedua Qashqai, memiliki panjang 4.370 mm dan lebar 1.800 mm. Sebagai jantung pacu, IMG konsep dibekali teknologi e-power, yang terdiri dari dua motor listrik dan mesin 1.5L bensin, berfungsi sebagai generator. Mesin itu menghasilkan tenaga 339 TK, dan torsi 700 Nm. Nissan mengklaim, teknologi e-power bisa mengurangi emisi dan akselerasinya yang halus.